di Cerdas Cermat ini, yang pertama nanti kalian akan mendapatkan soal wajib jawab untuk babak pertama. Jadi masing-masing tim harus menjawab, wajib menjawab soal yang diberikan. Kemudian pada sesi keduanya kalian akan mendapatkan soal lemparan. Artinya nanti harus rebutan. Makanya di sini ada bel ya. Nanti kalau misalkan kelompoknya bisa menjawab, tahu jawabannya, langsung dipencet belnya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, mungkin tidak berlama-lama lagi, Miss langsung panggilkan dari kelas 7. Oh ya, sebelumnya kita kenalkan dulu ya. Ini ada dewan juri yang sudah hadir di tengah-tengah, enggak di tengah ya, di depan kalian ya. Ya, pertama ada dari Mapel, Tahsin dan Tawis, ada Ustaz Tatang Surya Patah. Kasih tepuk tangan dong. Oke, untuk juri kedua ada mata pelajaran Islamik, yaitu dari Miss Umroh. Tepuk tangan. Oh, fansnya Miss Umroh banyak nih. Oke, untuk juri yang ketiga dari mata pelajaran Inggris, yaitu Miss Drian Anggra ini. Mana nih tepuk tangannya? Wah, kalah masa Miss sama Miss Umroh. Oke, yang terakhir. Ini harus kenceng ya, harusnya ya. Ini karena ikon sekolah kita ini, guru berprestasi. Ada dari mata pelajaran Math di kelas 7, yaitu Miss Intan Pratiwi. Mana tepuk tangannya? Tuh, terbukti kan fansnya Miss Intan ini banyak. Baiklah, pertanyaan yang pertama dari Bapak Tilawati, baik Tahsin ataupun Tafid, untuk kelas 71, sebutkan macam-macam hukum non sukun dan tanwin. Tidak rebutan, ini wajib jawab. Idgham bila gunan, idgham digunan, izhar hakiki, izhar halki, ikhlab. 100. Betul, ya. Lanjut, 71 dulu untuk mapel Islamik. Ya, Islamik, lanjut. Pertanyaannya adalah, salah satu cara seorang siswa dalam bentuk sikap bulat adalah tidak mudah putus asa. Ya, betul. 101. Ya, oke, selanjutnya bahasa Inggris. Pertanyaannya, what day comes after Friday? Saturday. Oke, betul. Oke, good job. Lanjut di math. Type of angle more than 0 degrees but less than 90 degrees is acute angle. Betul.